Penganjuran kedua Majlis Malam Gala Seni Persembahan The Royal Arts Gala 2014 mendapat sambutan baik pelbagai sektor. Dua anugerah penghormatan seni veteran disampaikan oleh Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz menerusi anugerah berprestij itu. Dianjurkan oleh My Performing Arts Agency, acara diadakan bagi mengumpul dana bertujuan merangsang pertumbuhan industri seni negara. Event ini sebenarnya adalah gala diraja seni persembahan di mana tuanku akan berakat tiap-tiap tahun untuk menyokong seni persembahan di mana kita dapat menjana duit dan menolong industri kita. I have to check with the team, tapi I tahu setahu macam gala pertama yang kita buat 2012, kita dapat menjana 716,000 yang telah diberi kepada industri kita. 31 company dan artis yang telah kita dapat membantu. Antara penerima penghormatan tersebut ialah pengerusi Yayasan Sutra Dato' Ramli Ibrahim serta Tan Sri Dato' Dr. Wan Muhammad Zahid Muhammad Nordin, Wakil Yayasan Sandarbi. Ada dua benda nak cakap. Satunya adalah harapkan show ni kita akan bawa ke pentas Istana Budaya tahun depan kalau diperkenankan dan di mana you all can come and enjoy the show. Dan keduanya, kita ada Royal Arts Gala ketiga kalau diperkenankan juga dalam format concert. So dalam format concert, everyone can come and everyone dapat contribute to the dana. Persembahan karya Adlin Aman Ramli berjudul Mimpi Artila menjadi kemuncak The Royal Arts Gala. Bertemakan The Soul of a Nation, Majlis Malam Gala Seni Persembahan The Royal Arts Gala 2014 berlangsung di Museum Diraja, Kuala Lumpur. Artila.